Dipaksa betik. Ket mau main digeguyu, Mbok. Iya, ora. Tapi raine nyung wis medeni, Mbok. Hoo, wis medeni. Aku wis medeni urung. Urung medeni. Wah, wis padahal iki wis tak gawe bang-bang ben kaya bar mangan pitik mati ngono lho. Angger nyung malah untune sing maju. Untune menyono. Wedi ora. Oke malah ngenyek ya. Ngenyek banget lho kok wedi kok malah ngenyek. Hah? Mbok ciblek ki to. Aja ngono. Malah ra ketok untune. Dadi ngene wae. Ngono kuwi malah nek ketok merah. Untumu merah. Aduh, wedi temenan apa yuk? Wedi temenan. Iya, Mbak Siti. Piye? Piye, Mbak? Pinter kan jadi medhi kan? Oh, lumayan penghasilan. Kan lumayan penghasilannya sih ki pira kowe? Wingi to, mau to sekali jepret kan 10.000. Sedino iki dene murah temen, ya ampun. Lah piro? Medhi kok 10.000. Lah ket mau kok kasih aku sejepretan 50.000 lho. Hah? 50.000 lah aku sedinane oleh 2.000.000 lah. 2 juta? 2.000.000.5 miliar apa ya? Oke banget. Lah aku mau. Aku mau lagi entuk duit 500.000. Oh, lah ya salah ki kudune. Strategine salah. Setra apa? Mas? Minus. Minus jare. Minus 5 sing pisah pirah. Nyong ora ngerti lah pokoke nyong muni 2 juta. 2 juta koma. Koma. 3.5 abad.
rong juta. Setengah on. Ya. Pokoke dhewe kan wis ngerti carane kan. Heeh, Mbak, matur nuwun ya. Kowe kan bingung arep golek duit mah cara apa, sing penting kan halal. Dandan medike iki ora apa-apa. Men pada foto-foto, pada selfie ora selfie seket. Selfie bayar 50.000. Lumayan. Lumayan ya. Kowe wis mari ngendi bae, Tik? Aku mau to, wis neng Pasar Kembang. Dan emang Pasar Kembang. Lah. Aku melu lah. Aku rung tau nang Pasar Kembang, Ti. Mau ki. Orang selfie dan ora payu. Mbok jare kowe ora payu, kurang ayu jare. Lah wong medhi ya ora ayu, medhi ayu ya ora main, ora apik. Sik digoleki sing elek ya. Sing elek. Dene ora payu nang apa sih? Ora arti kuwi. Ora ih, gua tuh medhi, medhi kinclong kok ya. Medhi glowing. Medhi glowing cantik. Iya, pakainya juga skin care. Iya, pakainya aku pon wage kliwon. Ya. Mbak, matur nuwun. Pokok men aku kan lumayan dia penghasilanku. Lah soalnya kita ki gongso ki ra tau ngenehi sangu aku. Oh, kakangmu. Oh, anu kuwi lho. Apane? Bojone. Oh, mboten ora. Oh, apa sih? Mboten ora kok. Apane? Apane? Ki gongso kuwi sing tak iloni. Oh, majikanmu. Lah wong anu mung gutil. Oh, sing disangoni iki Lisa terus iki kok apa kok ribet banget iki. Ora sak nang apa nganggo kayak gek kudune. Heeh, ben... aku pakai ini. Ini. Cantik. Walaupun setan tapi tetap cantik. Tapi nggonmu ambone Siti, nggon aku kan ambone jembar. Aku amba banget kok. Gono Mbak, amba nyong lah ya. Amba bokeh mas, jabor mas. Amba boleh amba. Ojo saru. Lah amba apa nih maksudnya roke? Si roke ombo. Lah iya roke amba kie ombo. Ojo dibuka saru ndak orang medeni malah lucu. Iya. Medeni maningnya, saya medeni yuk. Medeni. Siapa besi medeni sih yuk? Iya. Selfie orang selfie bu. Selfie ya Allah. Selfie. Ntar ya. Orang sama cucu. Saya ketemu. Mbak, jepret siji saya ketemu loh ya. Mbak, jepret. Ana medine maning kuwi. Yo, siki medine yo. Yo. Siti Marfuah selalu bunga, ratau susah, iso asah-asah, umbah-umbah, olah-olah, nek bengi mlumah. Ora didelekke lho ya. Ora didelekke lho. Eh, kuwi nang mburimu. Niku. Anak. Bocah ini ku wau. Kok karo Mbok Siem kok dong godo ya? Hah? Mbok Siem yang cantik selita mesti digodong lho. Ben nesu ngono lho. Mbok Siem ki kelangan jari.
Sik ngerti nggone? Sik nyimpen kuwi ya mung Siti. Bener-bener wanita pemberani. Hari gini baru rame-ramenya musim memedi kok Anda sendiri di sini. Apa kamu tidak takut? Siapa yang bilang ada memedi? Oh, apa memedine malah wedi ro kowe ya. Ketoke ngono. Jenengan ki urung gosip urung. Gosip apa? Kok gosip? Ki dengar. Dia aja jatuh cinta pada aku. Kok jatuh cinta ke piye? Justru saya ini membawa berita biar Mbok Siam itu aman. Karena Mbok Siam ini merupakan yang paling tua di... Siapa bilang tua? Senior. Matang dan dewasa. Gini loh maksudku, Mbok Siam sing setengah matang. Neng balik gongso, sangat sing paling sepura Mbok Siam. Nah, Mbok Siam tuh perlu mengamankan diri biar aman dari jangkauan memedi yang lagi merajalela. Orang ngerti paribasan ini gini toh? Hmm? Wah, godong nongko dipangan ular, balik gongso nembe angker. Gua takut gak? Siapa bilang? Si Mbok gak tahu. Aku tanya pada penonton. Penonton! Ngerti mboten? Wet apa sing kaya setan? Wetanku jarene wong lah kowe Mbok berarti iki lho Mbok. Wetanku. Kok aku tak tangkap penonton. Tuh... Penonton. Wet apa sing kaya setan? Wetanku. Aku pindah kene. Mek pindah kene, coba kowe lihat tekon piye? Lihat tekon piye kowe, ha? Penonton. Kul apa sing kaya memedi? Penonton, ngis apa sing malega ning weteng? Lah kok kabeh memedine kok. Si Mbok, aku kan sayang karo Mbok Siem. Aku enggak mau kehilangan Mbok Siem. Kalau Mbok Siem tapi dimangsa oleh memedi, aku yang tidak rela. Kau jangan termakan berita-berita yang tidak justru benar. Justru si Mbok justru yang harus percaya pada kamu saya. Kamu harus selektif untuk menerima kabar di berita. Di media, di infotainment, di infotainment. Medsos, semua sudah heboh orang, kalau balik gongso terangkir. Aku orang percaya, balik gongso. Nah, balik gongso.